Ini lagi di Kanjuruan, tempat terjadinya tragedi sepak bola di Kanjuruhan. Tinggal di apartemen, tapi belum nikah-nikah, Pak. Ini gimana, Pak? Belum sempurna. Belum sempurna ya, Pak. Belum ngasih nikmatnya. Itu nyindir saya apa gimana? Enggak lah, Pak. Ngomong dia, kalau Bapak udah pernah. Kalau Bapak udah pernah, udah gak pusing, Pak. Ya. Ini anak muda satu. Dipakai buat kencing doang, aja saya. Kencing doang. Luas sekali ya. Di sana oh, itu tuh, hah? Kolam renang. Sekali nih. Luas sekali, tapi kalau ada match parkirnya itu enggak make sense. Nah, tempat parkirnya gak di sini ada. Yang enggak kelihatan. Enggak ada parkir. Enggak make sense. Ya, jauh. Ini lagi berkeliling di stadion. Kan ada kaos-kaos ini, kaos-kaos ya berduka. Mana stadion 13 ini? Bukan ini dong? Ini pas stadionnya ini kayaknya. Oh ini banyak bunga nih. Ada bunga, coba di belakang kan, coba meter aja, coba. Oh, di belakangnya ini pintu 2 13 tujuh. Coba tanya ini pintu ya. Pintu Mas, pintu 13 itu yang mana? 13 habis ini mojok itu ada orang rame di situ. Oh, iya. Mojok mana itu? Ini terus belok kiri. Nanti ada orang rame-rame. Oh, terus lurus. Ya, lo bukan sampai apa? Pagar itu bukan. Oh, bukan. Sebelumnya tadi ngiri langsung ngiri. Oh, tapi enggak masuk mobil ya? Kenapa? Mobil enggak bisa masuk ya? Cuma bisa, sampai tapi panggung aja itu kan. Iya. Rame biasanya. Oh ya. Terima kasih. Iya. Ya. Pintu 13. Tempat kejadiannya di pintu 13.
Oh, itu. Mana? Di sana ada palang. Sana itu. Mau sana? Muter? Sini ya? Muter? Muter enggak. Sana lagi? Sana, kita jalan aja. Ini masih cari pintu 13. Tempatnya luas sekali, guys. Oh, ini dia. Waduh, jatuh, guys. Nah, ini dia pintu 13. Sekarang tanggal 31 Oktober 2002. Nah, ini juga banyak.
tinggalkan ras, tinggalkan suku. Satu tekad dukung Arema di bawah bendera si Maesa. Ayo maju, ayo maju Arema. Jangan kembali pulang sebelum Arema menang. Walau harus mati di tanah Jaya.